Bagi pecinta motor bobber, ban ini sangat menarik perhatian. Karena ban sebesar ini digunakan sebagai ban depan. Ukurannya saja 150 per 80 ring 16. Bagaimana ulasannya? Mari saksikan video ini. Halo Tapak, jumpa lagi dengan saya Mark Tapak Lebar 49. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah ban moge yang cocok digunakan untuk kegiatan cruiser, touring maupun harian, yaitu ban Dunlop D404. Ukurannya adalah 150 per 80 ring 16 yang cocok digunakan untuk berbagai macam jenis moge seperti Harley Davidson, Road Glide, Road King, dan ban ini juga cocok digunakan untuk berbagai macam jenis motor custom seperti bobber. Ban berkonstruksi bias atau non-radial ini memiliki loading index dan speed rating 71H. Artinya, ban ini mampu menahan beban maksimum hingga 345 kg dengan kecepatan maksimum hingga 210 km per jam. Buat sobat tapak yang sudah menggunakan pelek racing, ban ini bertipe tubeless, sehingga sudah tidak memerlukan ban dalam lagi. Yang sangat menarik buat sobat tapak adalah pattern atau batikannya. Sekarang, mari kita lihat pattern atau batikan dari ban Dunlop D404 ini. Ban depan buatan Indonesia ini memiliki pattern atau batikan dengan pola zigzag yang futuristik di sisi kiri dan sisi kanan ban. Ban ini juga dilengkapi ulir tengah yang berupa zigzag seperti yang terlihat pada video ini. Dengan pola seperti ini, maka air mudah dievakuasi dari permukaan ban, sehingga sobat tapak tidak perlu khawatir lagi. Pada saat melintasi jalan basah, motor tetap dapat dikendalikan dengan baik. Demikian perkenalan kita dengan ban Dunlop D404 pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Stay tune di channel YouTube Tapak Lebar 49 dan saksikan video saya berikutnya. Salam tapak!